Meski musim ini belum dapat dikatakan usai, karena masih ada pentas Liga Champions yang harus dilalui Barcelona. Namun, hasil yang diraih tim Blaugrana di pentas domestik adalah sebuah kegagalan. Gagal meraih trofi Copa del Rey dan juga La Liga, Barcelona selanjutnya nampak mencoba berbenah musim depan. Ancang-ancang permainan skuad pun sudah dibangun sejak pertengahan musim. Pemain muda seperti Pedri dan Trincao mereka datangkan. Dan inilah the next team Barcelona musim 2021. Kegagalan Barcelona mempertahankan trofi La Liga yang sudah diperolehnya selama 2 musim beruntun, ditambah dengan kegagalan di pentas Copa del Rey, membuat Barcelona kian merana di musim 2019-2020. Terlebih ketika rival abadi mereka tampil konsisten di pentas La Liga, Real Madrid berhasil menjadi juara dengan unggul selisih 5 poin atas Barcelona. Kegagalan Barcelona musim ini sejatinya sudah ditandai dengan berbagai masalah yang muncul dari tim Blaugrana sejak awal musim lalu. Mulai dari rencana transfer Neymar yang gagal, hingga kedatangan Griezmann yang menuai pro dan kontra. Secara keseluruhan, transfer yang dilakukan tim Barcelona dapat dikatakan tak maksimal. Penumpukan pemain di lini tengah dan lemahnya lini pertahanan menjadi masalah serius dari klub sepanjang musim ini. Hal yang selanjutnya membuat manajemen harus bergerak cepat untuk memulai musim depan. Rencana dan strategi baru pun dilakukan. Kali ini, kedatangan Neymar mungkin masih jauh dari angan. Alih-alih mengeluarkan banyak uang seperti musim lalu, Barcelona disebut-sebut bakal memprioritaskan para pemain muda. Terbaru, sang presiden Josep Maria Bartomeu bahkan menjelaskan bahwa akan sulit membawa pulang kembali Neymar dengan kondisi keuangan saat ini. Sementara untuk transfer Lautaro, kedua tim belum menemui titik temu. Jika tidak ada pertukaran pemain, maka akan sulit bagi Neymar buat datang. Kami telah berbicara dengan Inter tentang Lautaro, tetapi untuk saat ini, segalanya ditangguhkan, ucap presiden Barcelona, Bartomeu. Meski begitu, Barcelona bukan berarti tak bergerak dalam bursa transfer sama sekali. Ada nama Pjanic yang disebut bernilai 60 juta euro. Kemudian Trincao yang merupakan pemain muda potensial asal Portugal yang dibeli dengan nilai 32 juta euro. Barcelona musim depan diyakini akan banyak diisi pemain muda di skuad utama mereka. Ricky Puig, Ansu Fati, dan Ronald Araujo adalah 3 nama lulusan La Masia yang sudah mulai mendapat tempat di musim lalu. Ditambah dengan Trincao, Matheus Pereira, serta bintang potensial 17 tahun Pedri. Barcelona diyakini akan menggebrak dengan pemain muda yang dipadukan dengan pemain senior musim depan. Kami sudah memiliki 7 pemain baru. Kami bertaruh pada Trincao, Pedrito, dan Matheus di masa depan. Dan mereka akan mendapat tempat di tim utama bersama Araujo, Rikui, dan Ansu. Kata Bartomeu seperti dikutip dari laman Barcelona. Dengan apa yang dimiliki Barcelona saat ini, maka jelas Barcelona akan memiliki komposisi lengkap antar pemain muda dan pemain senior. Mulai lini serang di mana ada Messi, Griezmann, Dembele, Suarez, Ansu Fati, hingga penyerang sayap baru Trincao. Sementara di pos lini tengah, kedatangan Miralem Pjanic akan memberikan nuansa baru di lini tengah dengan Ricky Puig yang semakin matang, Frenkie de Jong, Busquets, Vidal, Rakitic, hingga Pedri dan Matheus yang siap menjadi pemain masa depan Barcelona. Sementara di lini belakang, Umtiti, Lenglet, dan Piqué masih menjadi pemain inti yang belum tersentuh. Padahal, lini belakang disebut sebagai lini terlemah dari Barcelona. Jadi itulah persiapan tim Barcelona untuk menyongsong musim 2021.